Ya Allah, ya Rabbana. Gimana kalau di rumah? Berjamaah di rumah saja, enggak usah ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri-istri, para sahabat punya istri-istri, tapi pria mukmin semua berjamaah di masjid. Maka istri-istri di rumah akan mendapatkan berkah karena suaminya berjamaah di masjid. Sebagaimana suaminya mencari rezeki, rezekinya untuk siapa? Istrinya juga, anaknya juga. Jadi pria mukmin tetap ke masjid, pulang membawa berkah. Karena itu disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid dengan banyak melangkah dan jalan, berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda. Tuh, Mas Agung. Berangkat dengan pulang jalan berbeda. Arifin mengamalkan itu. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri kedua. Wah. Jangan ikut-ikut. Daripada berantem, ribut, bercerai, istri jadi korban, anak-anak jadi korban, cukup satu istri saja. Setuju, Bu? Cukup satu istri saja, betul? Daripada berantem, bercerai, cukup satu Bapak-bapak, damai dua lebih utama, setuju, Pak? Adil! Adil!